Salam generasi hebat. Pasti kamu bertanya, kenapa ya harus belajar program linier? Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan program linier dalam kehidupan ini. Pastinya kamu menyukai matematika. Menurut kamu, apa sih manfaat belajar matematika? Pastinya banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat belajar matematika adalah mampu memodelkan setiap keadaan secara numerik, terutama bagi seorang pedagang. Contohnya, ada seorang pedagang roti yang memiliki modal usaha Rp800.000. Karena tokonya kecil, hanya bisa menampung 500 roti. Harga beli roti A Rp2.000 dan roti B Rp1.000. Agar modal yang dimiliki pedagang tersebut bisa digunakan sepenuhnya untuk membeli roti sesuai kapasitas toko dan tanpa harus berhutang, bagaimana model matematika yang sesuai? So, temukan caranya pada pembahasan program linier kali ini. Sebagai tambahan, bahkan dengan program linier, kita bisa menentukan cara supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal usaha yang kecil. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Itulah kenapa kamu harus belajar program linier. Apalagi jika kamu ingin jadi pembisnis yang sukses. Pastinya kamu sudah tidak sabar ya untuk belajar materi ini. Nah, simak video selanjutnya tentang program linier. Matur suwun, selamat belajar.